Dear Bapak, Ibu, HR di tempat. Gimana kabar lu? Baik, lu gimana? Baik juga, lu udah dapat kerjaan belum? Ini gua lagi nyari nih. Gua sih rencana mau apply di ini, perusahaan ini. Kata temen gua bagus. Ih, jangan apply di situ tau. Jangan deh, pokoknya jangan deh di situ. Gila banget deh perusahaannya. Mendingan lu apply di tempat lain. Bapak bisa aja. Oh iya, saya bisa kok Pak ngerjain kerjaan apapun. Gaji berapa aja juga saya terima kok Pak. Ah, Bapak nih. Halo, iya dengan saya sendiri. Oh, jadi gimana Pak? Saya dapat berapa kira-kira di offernya? Oh, 8 juta ya? Oke, boleh kasih saya waktu pikir dulu gak ya? Oke, yaudah nanti saya hubungi lagi ya. Halo. Iya betul, saya waktu itu ada interview. Oh, saya lolos. Boleh tahu gak ya kira-kira saya dapat gaji berapa? Oh, 9 juta. Oke, kalau gitu boleh kasih saya waktu bentar buat mikir. Iya, halo Pak. Iya Pak, saya mau kabarin Pak, mohon maaf sebelumnya. Sepertinya saya belum bisa bergabung. Iya, soalnya saya dapat offer yang lebih tinggi dari perusahaan sebelah. Gitu, Pak. Ah, gimana? Oh, Bapak bisa kasih saya 10 juta. Oh, ya udah, boleh Pak, boleh. Ya udah, kalau gitu saya mungkin mau telepon yang perusahaan lain dulu buat saya reject dulu offernya. Mantap, 10 juta. Ya, halo Pak. Ya Pak, saya mau info ini Pak. Mohon maaf sebelumnya. Iya, kayaknya saya belum bisa bergabung Pak. Halo? Ya Pak, iya saya siap bergabung kok. Hah? Hah, salah orang? Hah? Jadi gimana? Hah, berarti saya nggak diterima dong?